others? No, not yet. Not just started, okay? Anybody can hear my voice? Hello? Yes, coach. Yeah, can you hear my voice, Pabinaya? Yeah, coach. Yeah. Okay, we are going to start at 7 p.m. sharp. Catch you later. I'm off. Weekend class. Yeah, you sure always make free class. That's we call it weekend class every weekend, either on Saturday or Sunday. So we're going to learn about TH sound. We don't have this sound in Indonesian, so that's why it's quite challenging to practice these sounds, because TH make two sounds. One is voiced, like z, sounds like D, d, but still is different. And also one is s, sounds like T, but it's different. So later we can differentiate between tree, a plant, and three. Number. And also, for example, you say mother instead of mother. Okay, so we practice pronunciation today. It's TH sound. Yeah, I'm going to start the slide. Yeah, I speak in Indonesian. So, jadi TH itu, TH itu namanya spellingnya ya. Dalam tulisan, spelling, ejaan, TH itu ditulisnya ya TH. Cuma bunyinya dua. Ya, yang pertama tuh bunyinya S, gitu ya. Yang kedua bunyinya Z, gitu bunyinya. Jadi kalau di, di gambar ini dibilang two brothers, ya dua orang saudara kembar. Nah yang satu bunyinya agak ngomongnya lebih kenceng daripada yang satunya lagi, ya. Yang satu ngomongnya zzz, gitu, yang satu ngomongnya zzz, gitu, ya. Nah, nanti kita belajar cara membunyikan di sini ya, bagaimana. By the way, suaranya kok ya. Karena kosen pakai speaker, bis speaker yang lain, Clearly, ya. clearly. Coba satu orang, Ya, bisa, Pak. bisa Ya, ya. bisa. Oke. Nah, jadi cara membunyikannya seperti ini. Jadi ini gigi kita, ada lidah kita. Nah, ini kalau belajar pronunciation, ya, phonetics. Ada dua metode coach punya. Yang pertama phonetics, yang kedua phonics ya.
Kalau phonics untuk pemula lebih gampang, lebih cepat. Kalau phonetics itu kita belajar juga organ mulut kita yang membunyikan bunyi-bunyi ini. Ada 44 bunyi dalam bahasa Inggris, 26 huruf. Sama, kita 26 huruf, A, B, C, D. Tapi 44 bunyi ya, bahasa Inggris. Nah, bunyi TH ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Makanya ini cukup menantang. Kita merasa, tanda kutip, sulit membunyikan ini. Karena yang satu seperti bunyi T itu t, gitu. T itu t, t, gitu ya. Topic, tie, tangled, gitu ya. Yang kedua bunyinya seperti D. D itu bunyinya begini. Dog, dinosaur, delta, ya, dam. Nah, itu bunyi huruf D. Karena nanti yang kosen barusan bilang, misalnya bunyinya kayak T, tapi bukan T ini TH ya. Misalnya kita sering bilang angka 3 saja, ya, 3, itu angka 3. Tapi kalau kebanyakan kosen dengar orang ngomong 3, itu pohon jadinya ya, bener kan? T-R-E, 3, pohon. Kalau 3 tuh TH, TH itu bunyinya 3, 3. Bandingkan dengan pohon. Ya, 3, 3. Oppo A92 tolong di-mute ya. Boleh ikutin coachnya nanti. Coachnya kasih kesempatan untuk baca. Ini display name-nya Oppo. Oppo A92. Ya, thank you. Nah, silakan ikutin. Tapi nanti coachnya kasih waktu, kesempatan semuanya baca. Semuanya ya. Kalau cuma 20 orang, semuanya bacalah. Ya, kalau ada lebih, ganti-gantian ya. Nah, yang pertama tadi seperti T tapi bukan, gitu ya. Makanya kita bilang kurus itu atau tipis itu thin. Jadi bukan thin, thin itu kaleng, ya. Thin, kaleng, thin, 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 thin. Kalau lihat wajahnya Kosian, mulut Kosian ini ada perubahan ketika ngomong kaleng, thin, dan kurus atau tipis. Ya, kaleng tin, T-I-N, T-I-N, tin, ya, T-I-N, tin, T-I-N, tin. Tapi kalau tipis atau kurus, itu T-H-nya punya, aduh, tadi T ya, T-H, huruf T, bunyi T, T-H, kaleng, tin. Kurus, tipis, thin. Oke. Nanti juga yang satunya lagi bunyinya begini. Misalnya kan ngomong the book. Ya, kita kebanyakan bilangnya the. Kayak itu bunyi D, the. Ya, dog. Itu D itu loh. The book, bukan the book. Ya, tapi z, tuh, the book, the. Z, bukan de, z, ya, gitu. Nah, dalam phonetics itu ada namanya voiced dan unvoiced. V-O-I-C-E, voiced, bersuara. Emang nggak bunyi suaranya tuh, bos? Bunyi. Konteksnya voiced dan unvoiced adalah tenggorokan kita, throat ya, ya dari laring sini, ya itu kan dari paru-paru dari kita keluar ya, tenggorokan ini. Nah, ketika voice itu bergetar, kalau dipegang tenggorokan kita, bunyi TH yang kalau lambangnya di sini bisa lihat di gambar, itu kayak D kecil dikasih itu, jadi kayak T, D gitu ya. Nah, itu bergetar gitu, gitu. Zzz, 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 gitu. Sedangkan yang kayak angka 0 ada garis tengahnya, itu bunyinya unvoiced. Kalau unvoiced kita pegang, tidak bergetar. Nah, begitu. Oke, terus bagaimana cara membunyikannya? Terus organ apa saja di mulut kita tuh yang dipakai? Bagaimana cara mengeluarkan bunyi ini, memproduksi bunyi ini? Nah, begini ya. Jadi caranya tuh bisa dilihat ya. Nah, dilihat di gambar, terus lihat kosen juga. Ini kosen kemarin laptop ada masalah, ganti laptop, laptopnya kameranya nggak tahu, kalau pakai zoom kok agak gelap ya,
Kosen pakai mid terang loh. Ini kosen udah bikin terang. Wah, mungkin kosen juga belum tahu setting-settingan ini ya. Zoom yang secara tepat ya. Jadi gelap nih mukanya kosen ya. Ya. Oke okay, ya. Ya. Dengarkan suaranya, lihat gambarnya. Ya kalau syukur bisa lihat Kostian juga ya mulutnya. Ya jadi posisi lidah kita itu dijepit di antara dua gigi. Gigi atas, gigi bawah tentunya. Ya, dulu ya. Nah, nanti udaranya dorong. Ya dorong dorong aja udaranya keluar dari situ nanti. Ya. Nah, tadi TH itu bunyinya yang tadi kan ada unvoiced, artinya tidak bergetar tenggorokan kita. Nih. Sesudah lidah kita taruh itu didorong udaranya. Gitu, ya. Bunyinya begitu. Namanya fricative. Ya, fricative itu artinya ada desisan dorongan udara dari dalam kena lidah keluar. Ini istilah teknis dalam pronunciation phonetics. Ya, fricative namanya, ya. Gitu. Nah, kalau satu lagi kita dorong dan kita getarkan. Zzz, zzz, getarkan, digetarkan. Ya, zzz, zzz, zzz. Ya. Nanti kalau yang tadi unvoiced, ya, yang hanya udara saja keluar tidak bergetar itu unvoiced. Ya, itu bunyinya. Makanya kita nanti ngomong misalnya berpikir, berpikir ya. Think. Jadi bukan think. Ya. Itu T itu. Ini think. Jadi kalau saya pikir I think tuh. Kedengaran enggak? I think. Ternyata kosen udah bunyi gitu TH-nya. Sedangkan nanti kalau yang voiced, yang bergetar itu ya tuh z. Tadi ya z. Ya, misalnya tadi the book. Ya biasanya kalau katanya vokal, bunyi vokal depannya kita z-nya jadi z. Ya, the apple, gitu ya. Jadi bukan the apple, ya. Pertama bukan juga d, itu d ya, the apple, gitu ya. Nah, jadi coach susah saya ini begini, susah itu kan hanya di mindset, di pikiran, ya. Susah itu kan awalnya kita nggak tahu cara membunyikan ini. Nah, jadi kalau sudah kita tahu, selesai belajar sama coach saya nih malam ini. Nih cara bunyikannya begini, ya itu kan tinggal latihan, ya. Jadi kalau bisa dibilang ada kendala, ada masalah, itu cuma hanya latihan saja. Kita melatih mulut, lidah, gigi kita untuk membunyikan bunyi ini, ya. Kalau kita belum tahu itu jadi masalah, memang kita nggak tahu, jadi susah, ya. Kalau sudah belajar tahu caranya, berarti kan tinggal praktik, ya. Jadi bukan susah itu namanya, mau praktik atau enggak. Nah, seperti ya, kostumnya nggak tepat seperti itu. Masalahnya mungkin posisinya yang tidak tepat gitu. Kalau tepat pas sama. Biar kita orang Eskimo, Nigeria, orang manapun kalau dibunyikan dengan bunyi yang sama, organ yang sama, gitu ya. Kalau accent itu cerita, ya. Ya kalau accent Indonesia juga banyak sebenarnya. Sama-sama ngomong Indonesia tapi accent. Nah, tapi ini kosa banyak ya yang pakai TH. Nah, itu kosa yang panggil nanti ya kita belajar. Ini udah ada 30-an orang. Ya, jadi kemungkinan nanti kosa yang panggil satu-satu baca katanya. Ya. Saya mungkin salah baca kos. Saya nggak yakin bunyinya TH itu yang atau yang z. Baca saja dulu. Ya. Kosen juga banyak belajar dari kesalahan, ya banyak salahnya. Kalau kosen sekarang dianggap bisa, kalian bisa ke kosen enak bisa bahasa Inggris. Ada yang pernah tanya kosen dari umur berapa? Kalau umur dari 13 tahun SMP, ya ini kosen kasih tahu ya. Kosen SMP itu bahasa Inggris 5, merah ya, merah kosen. Gitu, ya sudahlah, itu kejadian kita nggak bisa rubah. Kosen bisa merubahnya ke depannya. So what's next? Terus apa? Ya kosen kursus. Ya kosen kursus nggak setahun dua tahun. Kursus di BBC. Ya di BBC itu kosen dari apa?
dari pre-elementary. Di sana ada pre-elementary, jadi nggak elementary, elementary basic, pre-elementary loh. Pasien dari nol karena dianggap kurang bahasa Inggrisnya. Nah, pre-elementary pakai pakai level lagi, pre-elementary 1, 2, 3, gitu kan, pre-elementary 1, 2, 3. Baru naik elementary. Nah, sesudah tingkat intermediate, itu sesudah pre-elementary, elementary, habis itu intermediate, bukan intermediate dulu, ya, DBC begitu. Nah, baru Kocian sudah di kelas intermediate, Kocian pindah ke LIA, Lembaga Indonesia Amerika. Nah, di situ Kocian tes, karena Kocian tingkatan elementary di BBC sudah cukup, udah tengah-tengah gitu ya, intermediate tengah. Nah, Kocian dapat di LIA tuh basic 4, basic 4. Ya, jadi Kocian lengkap basic 1, 2, 3 tuh lewat. Ya, langsung basic 4, ya. Gitu, basic 4 terus intermediate 1, 2, 3, 4, baru in advanced. Nah, Kocian sampai lulus advanced, gitu, di LIA. Nah, Kocian pernah ceritakan ada Mr. Hafi waktu itu, ya, kemarin juga ikut weekend class kita minggu kemarin. Mr. Hafi itu tutor, IELTS tutor, IELTS and TOEFL tutor, ya. Dia dapat IELTS itu band 8, ya, total. Ya, 8 itu kalau untuk orang Indonesia, itu udah kelas tinggi banget, advanced itu, ya. Kocian bilang, Kocian dapat TOEFL waktu itu 496. Lulus SMA, Kocian coba ikut tes TOEFL. Ya, dulu nggak ada persyaratan ini itu, cuma pengen tahu aja kemampuan bahasa Inggris. Kata Mr. Happy, zaman itu lulus SMA bisa 496 itu bagus sudah. Gitu. Waktu itu kalau lulus harus 500, Kocian kurang 4 poin. Jatuhnya di vocabulary. Gitu ya. Jadi Kocian belajar dari banyak kesalahan. Kocian bikin kelas-kelas ini kelas gratis, ini kelas gratis. Ada kelas berbayar namanya premium class. Kocian bikin kelas pronunciation ya kayak begini. Gitu, belajar dari dasar ya, cara baca A B C D sampai yang kayak begini. Nah, terus bikin kelas vocabulary karena Kocian tahu Kocian lemahnya waktu itu di vocabulary, makanya Kocian tinggalkan vocabulary. Jadi oh begini loh cara memperbanyak kosakata. Lalu Kocian juga bikin kelas grammar ya untuk basic ya, Kocian nggak ngajarin yang advance. Jadi kalau mau belajar yang dari dasar, semuanya dari dasar Kocian ajarkan. Yuk, ya, bisa sama Kocian, ya, sama Isur, kelas basic ya. Lalu kelas conversation. Jadi kalau mau ngomong Inggris, ya ngomong aja. Pasti kosakata kita udah ada. Nah, kita tinggal ngomongnya aja, latihan ngomong, gitu ya. Nah, itu Kocian juga ada kelas conversation kelas, ya, kelas berbayar sih gitu. Nah, nanti, ya, insya Allah tahun depan, Kocian ada program-program lain, misalnya kelas listening, kelas speaking, beda sama conversation ya. Kelas reading, kelas writing. Ini kan empat keahlian, kemampuan kita dalam berbahasa. Bahasa apapun. Dalam hal ini kita belajar bahasa Inggris ya. Jadi listening, speaking, reading, writing ya. Cuma itu kelasnya satu-satu, beda-beda. Nah, lalu mungkin nanti juga ada kelas TOEFL ya, basic ya. Tapi Kocian ajarin yang dasar-dasarnya ya. Nanti kalau ikut tesnya itu targetnya mau berapa gitu. Nanti kita ini cuma ini baru rencana. Kalau TOEFL IELTS itu nanti belum program selanjutnya. Atau Kocian aja kerja sama sama beberapa teman gitu yang sudah mumpuni di bidang itu. Jadi kita bahasa Inggris juga kita punya bidang masing-masing. Ya. Oke, kita lanjut ya. Sekali lagi mungkin yang baru bergabung ya. Itu bunyi TH-nya bagaimana? Ya, ini lihat gambarnya ya, sekali lagi. Jadi posisi lidah kita tuh di antara dua gigi, maksudnya gigi atas dan gigi bawah. Ya. Lalu kita dorong udara dari dalam kerongkongan kita dorong aja. Nah, itu akan bunyi bunyinya seperti ini. Nah, gitu. Kasihan panjangin. Nah, itu namanya unvoiced. Jadi TH itu bunyinya dua, ya seperti nol, lambangnya nih simbol, lambangnya itu seperti nol ada garisnya itu bunyinya sss, itu unvoiced. Ada yang bilang juga voiceless, voiceless, voice bersuara, less tidak, tidak bersuara. Ingat sekali lagi, ya bukan tidak ada suaranya sama sekali keluar, nggak ada keluar gitu, enggak. Maksudnya tidak bergetar gitu. Ini dalam pronunciation itu dibilangnya unvoiced atau ada istilah yang lagi bilangnya voiceless. Di phonics ini namanya soft, lembut, soft voiced. Jadi TH, soft TH itu yang tadi yang
yang unvoiced atau yang voiceless. Sedangkan kalau yang kayak huruf D kecil, miring garis atasnya dikasih kayak plus, itu voiced, bersuara. Sama, atau istilahnya, apa namanya? Voiced, atau satu istilahnya lagi kalau di dalam phonics dibilangnya hard, hard TH. Ya. Voiced artinya apa? Bunyi. Memang semuanya bunyi, tapi bergetar maksudnya gitu ya. Vibrate, nah itu vibrasi. Ya, ada getaran di tenggorokan kita. Nah, kenapa sih belajar-belajar voice, unvoiced pronunciation? Ya, nanti kalau mau ngomong past and present, itu beda bacanya. Ya, misalnya, kalau kata gampangnya misalnya, jump, itu lompat. Dengarkan suaranya nih. Kalau kita eja, G-U-M-P. Kalau kita bunyikan, J-A-M-P. Nah, bacanya apa? Jump. Itu ada P-nya ya, jump. Nanti kalau sedang melompat, errand, jumping. Kasih ingat. Nah, past tense dari jump, karena dia regular verbs, kata kerja teratur, tinggal dikasih ED, huruf E dan D. Ya, tapi kita tidak baca jumped. Enggak, kalau saya masih dengar tuh ada yang baca past tense, I jumped, gitu. Gitu. Nah, bacanya jump. Kalau kita pegang tenggorokan kita, dia itu unvoiced, tidak bergetar, ya, tidak ada getaran di tenggorokan. Nah, karena tidak ada getaran, makanya dia dibunyikan T. Jadi jump, kasih T lagi, T. Jumped, jumped. Jadi pasalnya bacanya jumped, jumped, gitu. I jump, saya lompat. I jumped, saya tadi lompat. I have jumped, tadi saya sudah lompat. Gitu. Ini fungsinya. Kenapa kita harus baca pronunciation yang voice sama unvoice? Ya. Jadi kalau kita belajar dulu, mungkin sampai sekarang grammar, pokoknya bacanya begini. Asal usulnya nggak tahu, pokoknya kamu baca begini. Enggak, ada ceritanya, ada latar belakangnya, gitu ya. Nah, yang kala, akhirnya kita merasa bahwa sulit, susah, ya, karena mungkin kita nggak cari tahu. Kita memang nggak tahu. Yang sayangnya nggak tahu, nggak cari tahu. Ya. Nah, sekarang udah tahu. Oke? Okay? Oke, okay, bisa di-mute suaranya? Enak ya. Vina, Vina Pradita, please mute your sound. Di-mute ya suaranya ya. Oke, okay, thank you. Ya, kita lanjut. Nah, jadi kita coba, ya. Ini namanya phonetics. Phonetics artinya ilmu tentang bunyi. Ilmu tentang bunyi itu phonology. Phonetics itu artikulasi dari mana bunyi itu keluar. Dihasilkan dari organ mulut kita yang mana? Organ mulut kita itu ada lidah, bibir, gigi, ya. Nah, nanti lidah kita itu bisa menyentuh glotal, palatal, ya, atau langit-langit, atau ridge, gusi misalnya begitu ya. Nah, itu belajarnya begitu kalau belajar phonetics. Ya, tapi paling tidak, ya, ini lihat ada angka 0 seperti angka 0. Ya, ada garis tengahnya, itu bunyinya unvoiced atau voiced TH. Ya. Yang mana tuh, coach? Yang didorong saja udaranya, jangan digetarkan. Jadi ya, kalau bilang berpikir, mengira, itu bacanya think. Think. I think. Think. Kalau mandi, ya, saya mandi, I take a bath. Ya, dengarkan suara bunyi belakangnya, bath. Ya, dia bisa di depan, sink, TH-nya di depan. Bisa di belakang, bath. I take a bath. Jadi enggak I take a bath. Kalau I take a bath, kamu ambil kelelawar atau ambil pemukul bola, itu bath. Ya. Bath. Kalau British, bath. I take a bath. Ya, American, I take a bath. Oke, okay.
Ini hanya action. Kembali ya, kalau saya bilang action aja ini. Ya, penulis buku, ya memang kita tahunya write menulis, writer penulis. Ya, tapi penulis buku yang buku jadi cetak itu namanya author. Author. Kayak Robert Kiyosaki itu dia best selling author. Dia bukan penulis terbaik, tapi penulis yang bukunya terjual banyak. Rich Dad Poor Dad itu udah berapa juta kopi. Ya, kalau tahu motivator Amerika namanya Anthony Robbins, ya Tony Robbins itu juga author. Ya, ada beberapa bukunya Wake Up the apa ya? Unlimited. Kok saya lupa judulnya. Dia ada buku-buku yang terkenal ya. Konsisten mencari. Oh, apa yang namanya Wake the Giant Within, ya bangkitkan raksasa di dalam dirimu gitu ya. Nah, bulan itu bacanya month, month. What month is this month? September, gitu ya, month. Nah, kalau yang kayak D tapi garis atasnya melengkung, tambah kayak T, jadinya kayak T ya. Ini voiced, voiced. Artinya tenggorokan kita bergetar, ya. Z, 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 z. Jadi tadi ya, kalau bilang z, jadi bukan de, itu huruf D, bunyi huruf D itu de, ya. Bacanya z, the book, the dog, the cat, z, z. Ya, this, this, this. Jadi bukan this, this, this. Enggak. Itu ada dis, itu bacanya this, disqualification, dislike. Artinya this itu tidak. Tapi ini, artinya ini kan namanya demonstrative pronoun atau adjective demonstrate. Ya, demonstrative pronoun atau demonstrative adjective. Ya, kalau demonstrative pronoun kan this. This is a book. Ini buku. Tapi kalau demonstrative adjective, this book is new. Gitu ya. Untuk belajar grammar. Nah, ini TH-nya itu begini. Z, this. Terus kemudian other. Yang lainnya. Ya. Do you like coffee or do you want other? Mau yang lain. Other. Ya. Kemudian kata berikutnya, walaupun. Although. Although. So, jadi nggak although, itu D ya, also. Ya kadang-kadang disingkat, so. All-nya dihilangin. Also. So. Kadang-kadang ngomong, orang native itu ngomong, pernah dengar ya, so-nya taruh di depan, so-nya taruh di belakang. Ya. Ya. So I don't like it, but I still do it. Ya. Do-nya taruh di depan sama dia. Atau, I still do it, I don't like it, so. Do-nya di belakang. Ini hanya gaya bahasa supaya enak didengar saja. Ya, kalau di kalau belajar grammar coordinating conjunction itu hanya ditempatkan di depan atau di tengah itu saja. Nggak ada di belakang. Ya, kalau di belakang itu buat ngomong saja. Jadi informal language, bahasa informal buat ngomong aja. Ya. Tapi ngomong juga bukan ngomong sama orang tua atau ngomong di akademik atau ngomong formal, ya. Oke. Okay. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, jadi kita bisa bikin grup, kita bisa bikin kelompok. Bunyi TH yang pertama itu adalah unvoiced atau voiceless atau soft TH. Yang hanya keluar anginnya saja dari mulut kita. Ya, ingat lidah kita di antara dua gigi. Dikeluarkan ya. Nah, kalau bisa bunyi begitu, itu sudah bisa bunyi TH. Karena sekali lagi kalian ingatkan, tidak ada bunyi ini dalam bahasa Indonesia. Kita nggak punya, ya. Makanya challenging, menantang kalau bunyi yang ini, dua ini. TH, tapi bunyinya dua. Ya, yang satu unvoiced, atau voiceless, atau soft. Yang satu hard, atau voiced, yang bergetar tenggorokan kita. Zzz. Jadi digetarkan dengan posisi yang sama tadi. Zzz. Zzz. Gitu, digetarkan. Ya. Nah, di sini jadi kadang-kadang kita lihat ini kalau bacanya apa ya, gitu kan? Ya. Nah, kalau nafas itu bacanya breath.
Jadi tulisannya begitu, bacanya begini, breath, take my breath away, gitu ya, di lagu begitu kau sendeng dengar ya. Ah, kalau kata kerjanya bacanya malah breathe, breathe, ya. I need to breathe. Aduh, saya mau nafas sesak kayaknya. Ya, take a deep breath. Ya, you have to breathe. Take a deep breath. You have to breathe. Mulut, ya. Kalau kata benda itu mouth, mouth. Tapi kalau mulut dikata, dibikin kata kerja bisa, bisa, gitu ya. Bunyinya jadi z, gitu ya, z. Mouth, mouth. Ya, mandi kata benda. Saya I take a bath. Ya, kalau British I take a bath. Kalau mandi langsung kata kerja I bath. Kalau British gitu ya. Nah, pakaian kalau kata benda itu clothes, clothes. Kalau kata kerja clothes. Clothes, ya. Worth, adjective ya atau noun. Worth. Kita dengar sering dengar ya. Worth it. Jadi bukan worth it, bukan worth kasih ID, bukan. Gak bisa. Worth itu bukan bukan kata kerja. Gak ada. Ya, worth itu kata sifat atau kata benda. Jadi worth, worth, ya. Itu biasanya noun, lebih ke noun misalnya. Tapi kalau mau adjektifnya, biasanya dikasih gini, worthy, worthy, ya, jadi begitu bacanya. Oke, tapi tidak semua TH dibaca, dan ini hanya dihafalkan saja. Semua TH dibacanya begitu, tapi hanya paling nggak banyak kok. Coach selalu bilang, ini kalau di phonics, ya, metode phonics, coach yang bilang ini namanya tricky words, kata-kata tricky, ya. Dia begini tapi bacanya nggak begitu ya, dan itu hafalkan saja, nggak banyak pola-pola begini ya. Misalnya nih sungai di Inggris ya, mayat Thames, jadi TH-nya nggak dibaca. Tapi sekali lagi ada juga accent yang bunyinya dibaca itu, jadi Thames gitu ya. Kadang-kadang dia nggak bunyi TH ya nggak apa-apa, Thames gitu ya, kadang-kadang begitu. Jadi sah-sah aja ada dua pronunciation ya. Ini juga ada TH juga, tapi nggak dibaca gitu ya, bacanya kayak waktu, time. Nah, beberapa orang mengatakan beda dong waktu sama ini tulisan dia, makanya bilang time. Ya, nama orang Thomas, ya Thomas kalau kita Indonesia ya, Thomas. Nah, tapi ada juga yang bilang nggak dong, dia pakai TH, bacanya harusnya Thomas, jadi ada gitu ya, soft nih. Thomas, ya. Jadi boleh kalau ini ya, kata yang ini aja ya, jangan semuanya dihantam kromo ya, dihajar semua. Kata konsisten boleh kok bacanya kayak T, enggak, cuma beberapa kata saja dan itu enggak banyak, maka kurang dari 5, kurang dari 10 lah kalau mau banyak ya, kalau mau dicari. Tapi kan kita pakai kata yang sering kita pakai saja gitu loh, kalau mau dicari di kamus ya ada gitu loh. Ya, berikutnya kita belajar baca yuk. Soft TH tadi yang kau bilang dia unvoiced ya, atau voiceless, yang keluar udaranya saja gitu ya. Kalau hard itu voiced, berarti dia getar gitu ya. Oke. Sistemnya tunjuk tangan deh, nanti kau juga panggil yang misalnya apa namanya, ikut tapi nggak coba gitu, sayang ikut kelas dikasih kesempatan untuk belajar malu takut salah. Begini, di weekend kelas boleh salah ya, coach saya bacanya nanti salah, nggak apa-apa, bagus. Coach saya malah bilang bagus, iya, karena dari kesalahan kita belajar gitu. Kalau nggak pernah salah bagus juga coach, bagus artinya nggak pernah belajar. Irsan, oke, soft. Soft TH yes. Ya, soft TH. Ayo Irsan. Coach. Ya, read. Dimulai dari sing. Sing.
sing, thesis, thermos, sing, talk, tone, sing, bet, pet, most, met, but. Okay, at least you try, ya. Ini nggak bisa satu malam ini langsung jago banget baca ya, sing, wah langsung fasih ya, langsung fluent. Nggak, kosnya juga belajar begini tahunan, ya. Karena tadi ya, nggak ada dari bahasa Indonesia ini nggak ada bunyinya, makanya akhirnya kita jadi belajar sendiri gitu kan bunyinya. Oke, okay, Ayu Putri, heart, th, heart, z. That. That. Yeah. This. This. Then. There. Do. Them. There. Then. Okay. Paling enggak sudah cukup bagus ya. Cuma nanti harus tetap bedakan dengan bunyi D nanti ya. D. Z. D. Z. D. Z. Beda tuh ya. Bedanya ini singular sama ini plural gimana coach? Kalau ini plural this. Kalau singular ya, kalau pluralnya i-nya tarik, i, these, gitu ya. Oke, okay. Tadi, kita lihat daftar katanya ini sebelah kanan, kolom kedua sub sound, artinya dia yang unvoiced ya, yang s, gitu, sama b, namanya buzzy, buzzy itu bergetar, itu voice zzz, gitu ya. Yang sudah tadi silakan turunkan tangannya, put your hands down. Yang belum tadi raise your hand. Irsan, you may put your hands down. Oke, okay, question akan panggil nih. Lily, soft sound, thank you. Ke bawah ya, terus sampai ke bawah. Ayo. Sesudah itu Desi, Desi di buzzy sound yang there. Ayo, silakan. Alright, coach. Thank you. Thin, three, mouth, close, thumb, tooth, this, think, thing. Yeah, okay. Tadi coach yang bilang Lily ya tadi. Yes, coach. Ya, Lily harusnya soft sound. Terus Desi buzzy sound. Ayo. Start from thank you, right? Ya. Okay, thank you. Thank you. Then three, mouth, cloth, thumb, tooth, or teeth. Yes, I'm sorry. Think. Ya, yeah. Desi ya, Desi. There, then, with, other, that, they, that, those, this. Thank you, Pak. Oke, okay. Okay. Jadi berpikir atau mengira sama benda itu bacanya gimana? Itu ada NK, N sama K itu bacanya eng dulu baru K gitu, bunyi K maksudnya ya. Jadi engk. Jadi kalau bilang berpikir atau mengira, I think, ada K-nya ya, I think. Sedangkan kalau benda, something, think, eng saja. Eng ini ada bunyinya di Indonesia, ada King Kong, ya, Sing Kong, ada. Oke, okay. Nah tadi there. Ya, there, itu tadi ya, th yang itu. Nah, sama kita bilang bersama, I want to go with you. Jadi enggak, ini bunyi th ini yang voice ya, yang with, ya, with you, without you. Makanya kalau dengar itu kayak pakai d ya, kalau enggak, ya, with in you, without you, without you. Oke, okay. Next, ya. Yeah.
Coach, sorry, kita baca ya. Coach, silakan tanya. Can you hear me? How do we know we have to sound with soft and sound with buzzy? There is a maybe formula or consonant with great Will you please mute your sound? Okay. Yeah, but pada dan for the pattern for this one, yeah, actually it's not really the exact pattern that I will give because the TH sound is kind of unique. Kind of unique. Why? When I say okay, TH sound is unvoiced, you will read this one, you will sound this one for the one syllable word like thin, thing like that. But some words also sound z, like z. So it's not the exact pattern actually. Mostly the TH sound, the soft one, the unvoiced one, you will see on some words at the back, the TH at the back in those words. Then you say moth, broth. But when you say with, not with, but with, see, it's not the exact pattern. But at least we know, yeah, we know some words that you, yeah, that you should sound this one with TH or TH with Z or with Z. Yeah, but later, Pak Dadang, I think you can figure out. Yeah, you can notice. At least you can notice. Yeah, remember, the words that we always use every day, we must remember how to sound them. We must remember. Okay, later you will know. Okay, Pak Dadang? Okay, thank you, Coach. Bilangnya consonant digraph. Apa tuh digraph, Coach? Digraph itu, di itu dua ya. Ya, di. Digraph. Jadi, digraph. PH-nya itu F. Bunyi F, digraph. Digraph. Karena kenapa? Karena dua listen. Dua konsonan bunyinya satu. Ya. Kayak huruf C dan K itu bunyinya satu. Huruf P dan H itu bunyinya F. Nah, huruf TH ini punya dan gitu, makanya dibilang digraph juga. Ya, kalau belajar fonis begitu. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Sudah? Ya, jadi boleh tanya kapanpun ya. Nggak harus nanti selesai ya, kelamaan. Begitu lihat ini, saya mau tanya waktu itu begini gitu. Tanya saja. Oke, ini coach saya minta ponima. Jadi kita punya ada ini kata ya yang tunggu ya. Jadi ponima will read the TH yang atas ini yang 1 sampai 4 ini yang unvoiced ya, yang gitu ya. Oke, okay. From left to right, yes. Dari kiri ke kanan bacanya ya. Ya, 1 and 2 put tadi kalian panggil ponima ya, ponima. Yes, 3 and 4. Ya, 3 and 4, Sylvia. Sylvia Wadu. And then ini bunyinya yang, ya tunggu ya. Dan ini yang bunyinya yang zzz, yang voice ya. 1 sampai 3, satu-satu orang deh biar belajar. Jonah Will, number 1. Oke, okay, Sandy Setiana, number 2. And Gabriela, number 3. I repeat. Ponima will read number 1 and 2 for the unvoiced sound. Okay. Thick. Yeah, for the word thick, yeah. And then after that, number 2, fade, go to the right. Hold on, Sylvia will read number 3 and 4, Thor and so on, and bath and so on. Thor and bath. Hold on. Jonah Wynn will read Thor number 1. TH makes on the, these, and so on. Sandy Setiana will read the number 2, these, and so on. And Gabriela will read number 3, mother, and so on. Okay, let's start. Who wants to ask again? Thanks. Sylvia, Ponima? You get what I say?
dots. Okay, start to read. Come on. Okay, start to read. Sing. Stick. Stick. Toots. Thing. Thing. Stood. Fights. Thin. Mats. Standard. Yeah, next. Seven. Yeah. Sing, read, fit, stood, standard, sting, spats. Yeah. Next. Journalism is number one. This, they, that, those. Yeah, number okay. Two. It, there, them, the. Poser, poser, browser, causer. Okay, which one is that? Okay, the last, Gabriela already, mother. Yeah, mother, father, okay, done. Okay, guys, jadi kalau dipanggil namanya, kalian sudah tunjuk tangan, standby, ya. Terus kalau sudah temannya baca nomor 1, nomor 2, kalian nomor 3-nya ya baca, langsung baca, ya, jadi nggak pakai nunggu-nunggu. Okay, biar kita bisa jam 9 nanti selesai presentasinya. Kalau saya bikin 20 slides presentasi, nanti bisa dapatkan presentasi dalam bentuk format PDF, ya. Zulfi nanti akan share, yang akan dikirim. Minta sama Zulfi, kalau nggak, Zulfi biasanya kasih di, apa namanya, kasih di grup, ya. Kalau ikut grup weekend class, ini kan kosen bikin grup WA weekend class itu sebenarnya buat ini, gitu. Belajar, nanti review di kelas, gitu. Ya, kesini-sininya mungkin semuanya sibuk, atau ya mulai kendor semangat belajar bahasa Inggrisnya, jadi nggak ada pertanyaan, nggak ada apapun, ya sudah gitu. Ya, namanya Coach Tian itu kalau mau tanya kosen jawab, kalau tidak bertanya ya tidak dijawab. Begitu. Ya, kosen udah kasih materi, ya aku kosen anggap sudah paham kalau tidak bertanya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, ini soft ya, soft atau unvoiced atau aspirated air. Aspirated air berarti tadi keluar udaranya ya. Ya, pokoknya ingat-ingat tuh kalau berpikir itu pakai sink, sink gitu ya. Tapi kalau yang bersuara itu ya, without aspirated air, nggak pakai udara keluar, itu yang z, z, the car gitu ya, z. Oke, okay. Ya. Ini kosen panggil lagi ya, siapa yang sudah tunjuk tangan tadi. Yang sudah tunjuk tangan, yang sudah dapat bagian, silakan turunkan tangannya, karena kita mau kasih yang lain. Oke, okay. Rona Samosir tadi. Rona Samosir, silakan. Ya, yeah, Coach. Read the words. I'm gonna try. Sieve. Think. Think. Sick. Sing. Thirsty. Third. Turn, some, Thursday, three, sin. Okay, next. Ya, jadi nanti baca saja ya, kosen nggak kasih, ini bunyinya TH yang apa yang baca saja pokoknya. Ya, nanti kita bahas, kalau salah ya kosen kasih tahu ini loh, gitu. Wait. Ya, next. Ya. I will call your name. Ya, Bu Erna. Baik, Coach. Tender, thermometer, tor, thumb, trust, first, prep, thing, tor, third, trimble, trial.
Thread. Ya, benang itu thread ya. Nah, itu pernah nonton itu ya, Marvel ya, film-film Marvel tuh bagus-bagus ya, Captain America, Iron Man, itu ada Thor ya, Yes. anaknya dewa siapa itu ya, itu panggilnya Thor, ya bukan Thor, itu T itu Thor, Thor, Okay. ya Thor, gitu ya, oke, okay. Oke, okay. Next, ya, yeah. Oke, okay, thank you, Werna, next, ayo, who wants to try, Bu, Miss Julia. Yes, coach. With Erica. Well, filthy. Filthy. Yes, makes filthy. Sense. Okay, sounds filthy. Panther, both day, beneath marathon, with strength, athlete, nothing, python, wealth. Yeah. Ini kan kata-kata sebagian yang sering kita pakai ya, happy birthday. Jadi nggak birthday, kalau saya masih dengar yang pakai gitu ya, kayak RS gitu, birthday. Nggak birthday, birthday, happy birthday. Ini kan kita sering pakai kalau teman ulang tahun atau keluarga yang ulang tahun ya. Nggak ada apa-apa, nothing. Bukan nothing, nothing. Ya, ular piton itu python. Ya, piton Indonesia. Kesejahteraan wealth. Athlete itu athlete. Athlete. Ya, okay. Panther gitu ya. Oke. Okay. Next. Ya. Ini pertanyaan Pak Dadang tadi. Memang umumnya, posisian kasih clue sedikit. Umumnya, tapi enggak semuanya pukul rata ya. Kalau saya bilang semuanya enggak, umumnya TS bunyi unvoiced itu di belakang itu bunyi begitu ya. Ya jadi kalau kita bilang tadi close mouth gitu ya, tapi enggak juga kayak kata tadi with bunyinya pakai with bunyinya. Sylvia, Sylvia, would you please mute please. Oh ya, maaf. Ya jadi apa namanya kalau dibilang ini tapi benar ya, TH itu kalau di belakang kebanyakan ya, sekali lagi kebanyakan bunyinya tss, ya, kecuali ada kata-kata yang tidak bunyinya itu yaitu zzz, with gitu contohnya sama ini ya, lembut smooth itu TH-nya di belakang tapi bacanya zzz, smooth, yang lainnya bacanya tss, gitu ya. Oke, oke, okay, who wants to try to read? Rivaldi. Rivaldi. Float. Mouth. Float. Ya, mana Rivaldi? Read, ya. Ya, go on. Cloth. Mouth. Float. Mouth. Boofed. Length. Out. Breathe. With. Both. Pat. Ya, jadi long itu panjang, ya. It is a long road. Tapi kalau panjang sebagai kata benda, itu length, ya. Terus sama-sama, both you and me, both you and I. Kalau both you and me itu sebagai objek, kalau both you and I sebagai subjek. Ya, next. Ya, yeah, who wants to try to read? Nah, this one campur. Ada yang soft, ada yang hard, ada yang unvoiced, ada yang voiced. Oke, okay, John Alwin. Dead, brother, death, earth, fetcher, months, mother, frauds, with, fathers. Fathers, kids, thoughts. I'm sorry, by mistake. Yeah, okay. Ya, tadi benar ya. Nah ini, bagaimana membedakan? Nah, itu pertanyaan Pak Dadang tadi. Kalau saya bilang kalau di belakang umumnya bacanya
ya, bath gitu ya, depth, earth. Nah, teeth, tooth, father. Tapi kalau with bunyinya malah z, with, frost. Nah, kalau dua suku kata ya, misalnya brother, biasanya lagi ya, kalau dua suku kata biasanya bunyinya z ya, brother, mother, father, gitu ya, feather, bulu tuh, bulu ayam, bulu unggas ya, itu feather, gitu. Tapi kembali lagi, ada juga satu beberapa kata yang tidak dibunyikan z di tengah dua suku kata itu, ya, sama juga seperti bath, th di belakang bunyinya, kalau saya bilang tapi bisa juga enggak banyak juga tapi kata itu, ya, kalau pakai pola ya begitu polanya, ya. Oke, okay, kita lanjut nih. Oke, okay, we have to call ya, atas ke bawah kiri, atas ke bawah kanan. Oke, okay, ini oke, okay, ini semuanya soft atau unvoiced ya. Ya, who wants to try? Yang sudah boleh turunkan tangannya ya. John Alwin, you may put your hands down. Niputu Sri, silakan. Kolom pertama ya. Kemudian dia Sandiasari, kolom yang kedua. Kolom yang besar ini. Ayo, silakan baca. Sang, Sam, Thursday, Thunder, Thief, Throne, Three, Symbol, Sin, 13. Oke, okay, dia. Thirty, thin, thrill, Tom, third, thirsty, throat, thorn, true, true. Ya, yeah. Ngomong-ngomong, through melewati, misalnya the train passed through the tunnel, itu bacanya through. Past tense dari melempar, throw, itu juga through. Sama bacanya, sama. Itu namanya homofon. Bunyinya sama, tulisannya beda, artinya juga beda. Ya, through melewati sama through passenger melempar, sama-sama through. Ya. Kata-kata ini kan kita sering pakai ya, seperti terima kasih. Tiap hari kita ngomong thank you. Thank. Ya, kalau pakai S ya thanks, tinggal kasih S aja bunyinya. Thanks. Ya. Thanks a lot. Thanks a million, thanks a zillion, thank you very much, gitu ya. Kayak begini ini latihan lah, ya. Setiap hari ngomong thank you, kenapa nggak dilatih? Ya, setiap hari latih begitu, katam nanti ya. Thank you, setiap orang ngomong aja thank you. I didn't do anything to you, ya. Yeah, thank you anyway. Pokoknya thank you aja. Kan belajar segitu kata kuncian ya. Ya udah. Hari Kamis, ya kan kita bilang kan, ini nantilah hari Kamis minggu depan ya. Thursday, mau ngapain coba? What am I going to do on Thursday? Thursday. Jadi ngomong sendiri aja latihannya, nanti begitu ngomong sama orang lancar dan fasih ya. Kembali lagi, fasih itu didapatkan karena kita latih, berlatih. Ya, kalau umat muslim tahu lah, baca Al-Fatihah tiap hari 5 kali sehari wajib. Ya, katam lah itu. Ya, sama aja kalau ini baca diulang-ulang ya katam juga dong. Gitu, kira-kira begitu. Ya. Ya, berikutnya. Ada 3 kolom ya ini. Ya. Ini campur ya. Ada yang unvoiced, ada yang voiced. Ya, coba baca. Padadang, Bu Yuli, sama satu lagi nanti, satu orang lagi. One more. Karena kita punya 3 kolom nih. Ya, Rona. Padadang, yeah. First column. Bu Yuli, second column. And Rona, the third column. Oke, okay, start Padadang. Then. Thank. Thankful. Thanks. Thanksgiving. That. That's. That's there. Ya, Bu Yuli. The, theater, the, there, them,
them, then, there, theirs. Yeah. Rona. Hey, coach. I'm gonna try. Thermos. This. Yeah. Thermos. This. They. Thick. Thief. Thy. Thimble. Thin. Thing. Ya, oke. Jadi itu tadi ya, thank, thankful, thanks. Ya, cuma karena mulai dari itu ya, segitu ya. Kalau udah bisa baca thank, ya yang lainnya pasti bisa baca. Thanks tinggal kasih S, thank tinggal kasih full, thankful. Begitu. Tinggal kalau giving ya, thanksgiving, thanksgiving. Kan begitu ya. Kata the hampir tiap hari kita ngomongin ya, the book. The movies, ya apapun kita pakai the, hampir ya, hampir semua kat, semua frase kita pakai the. Ya begini terus kita latihan aja. Jadi nggak usah latihan pisah-pisah, ngomong aja. Tapi ingat ini bunyinya bisa z, gitu aja, ya. Oke, tadi tadi ada gini ya, them, mereka, pak objek dari objek pronoun ya. I play with them. Nah, tapi kalau ada e-nya di belakang, maksudnya theme, tema. Ya. Yeah. What are you going to write? What is the theme of this essay? Oke. Okay. Nah, gitu ya. How to pronounce THAW? Ya. Yeah. Thou. Kalau untuk pronunciation, kalau saya kasih ini ya. Buka di kalau saya pakainya Cambridge ya, kalau kamu buka Cambridge online dictionary, ketik katanya itu nanti kamu mau apa, mau pakai accent British, dia tulisnya UK, United Kingdom, atau kamu mau pakai American accent, itu tulisannya US, United States ya, jadi tinggalnya dengarkan aja itu bunyinya atau itu gitu ya, bunyinya ini atau bunyinya itu. Ya, ya. Oke. Okay. Oh, kesan belum ini ya. Oke, okay, ini ada latihan, ya. Yeah. Mungkin kurang jelas ya, karena tapi kalau saya lihat bagus ini isinya ya, ini di awal sih, beginning consonant digraph tadi ya, kenapa namanya consonant digraph, karena digraph itu dua konsonan jadi satu tapi mempunyai bunyi baru atau bunyi satu bunyi, itu namanya digraph. Oke, okay? Nah ini di depan ya, ya jadi, kalau baca ada that ya, tapi ada yang nggak pakai th ya, udah baca trap, that trap, tank, kalau trip tank, kalau tanky tank, atau tank itu ya, mobil baja itu buat perang ya, tank, kalau terima kasih tank. Think. Tuh, beda ya, beda. Through, target, tin, sieve, task, trace, gitu bacanya ya. Trick, third, tight, tan. Beda, tan 10 sama TAN. Warna itu ya, kalau sun bathing, itu kita berjemur di matahari, kulit kita jadi tan. Ya kalau kesian udah coklat ya, malah tambah hitam. Kalau yang putih, ya orangnya putih, orang bule tuh gitu ya, berjemur, nanti kulitnya supaya jadi tan, bukan 10, kalau 10 tan. Ya perubahan mulut kalau saja kita berubah bentuk mulut, berubah bunyi ya. Thirst,
Jadi kalau haus, thirsty, ya, thirst itu noun-nya. Ya, taint, thought. Past tense dari berpikir, think, itu thought. Treat, thrash, traitor, tick, thrill, tribe, throne, transfer, sick, taken, theory, train, trial, trash, sing, trailer. Ya, jadi ini kita membedakan antara bunyi T sama bunyi TH tadi ya. Gitu caranya kalau enggak. Oke. Ada latihan nomor 1 sampai 10. Ya, kita dua-dua ya. Ya. Ini pakai TH semuanya. Cuma cara bacanya aja bagaimana gitu ya. Semuanya pakai TH, jangan pusing-pusing. Kasih TH saja tapi cara bacanya gimana. Oke, okay, who wants to try? Number 1, 2, 3, 4. Jadi each of you will get two numbers. John Alwin, number 1 and 2. Maria Saragi, number 3 and 4. Oke. Okay. Dia Sandiasari, number 5 and 6. Belum. Apa lagi? Ponima. Ponima, 7 and 8. One more. Bang Juno, number 9 and 10. Oke. Okay. John Alwin, start number 1 and 2. Go. Number 1. Look at that. Number 1 is B. Can you hold on, hold on yourself, please? Hold on. John, hold on. Look at the suara. Suaranya Zul, tolong Zul. Iya, kadang-kadang lupa ya, kepencet nggak sengaja masuk suaranya, nggak sadar. Ya, oke. Ya, John Alwin, you start from number one. Oke. Okay. Number one, look at yeah, that. Go. Number one, look at that. Number two, thank you. Oke, okay. Next. Maria, number three and four. Ayo, yang udah dipanggil langsung start ya. Number three, throw the ball. Number four, this is great. Okay. Five, thumbs up to you. Six, think before you. Okay. We are looking for a blame. I have two brothers and three sisters. Okay. Ya, yeah. Bang Jono, the last, number 8 and number 9 and 10. Yes, coach. The kids yeah. Love the dinosaurs theme. I can hear the thunder when it rains. Ya, yeah, oke. Okay. Ya, yeah. Memang perlu latihan ya semuanya. Kan coach bilang nggak bisa dalam semalam ya. Kita langsung bisa fasih gitu ya latihan. Kadang kita ini bunyinya, kan kosen kasih tahu ini bunyinya s atau z ya. Ini th yang unvoiced atau yang voice ya, yang z gitu ya. Nggak apa-apa salah-salah baca ya. Dengan sendirinya nanti waktu akan memberitahu kita. Time will tell. Waktu akan bicara ya bahwa oh ini rupanya bacanya s, yang ini bacanya z gitu ya. Oke. Okay. Ya, yang sudah tunjuk tangan silakan turunkan tangannya. Ya, put your hands down again. Oke, okay, ini campur ya. Ada unvoiced, ada voiced. Ya, tadi ya. Kalau tiga ingat ya. Kasih R, sr, kasih I, three. Kalau pohon nggak pakai itu, nggak pakai langsung t, tree. Ya, tiga pohon, tree, three, tree, three, tree. Oke. Okay. Ya, yang belum ya, coba yang belum silakan tunjuk tangannya. Aam, silakan. Bus, port, three,
hither, seen, dead, sick, brother, mother, third, father, Thursday, this, sis, them, then, they, come. Ya, tadi otomatis ya. Berapa kali kita sudah baca beberapa kata ini ya? Ya, ini diulang supaya konon katanya. Repetition is the mother of mastery. Jadi kalau kita sering mengulang, kita jadi master, katam. Ya, ya. Contoh yang Kostian bilang, kalau untuk orang Muslim itu Al-Fatihah itu katam lah, sehari 5 kali. Untuk orang Kristen itu doa Bapa Kami, nggak mungkin nggak bisa, katam. Ya, nah, otomatis kalau kata-kata yang kita bilang the ini harus katam. Ya, tiap hari kita ngomong kok the gitu kan. Ibu, saudara laki-laki, ayah itu harus katam. Ya, brother, mother, father. Hari Kamis, Thursday. Gigi, tooth, satu. Lebih dari satu gigi, teeth. Ya, ya, mandi. Tiap hari kita mandi kok. Ya, I take a bath. Oke, okay. Bumi, earth. Ya kan, tiga, three. Ini, this. Itu, that. Ya, udah. Bisa jadinya gitu loh. Oke, okay. Ini ada tunggu ya. Oke, okay, ada 8 nih. Berarti kosen butuh 4 orang. Ayo, Henny Masriani number 1 and 2. Read the sentences. Yuli Khalifa number 3 and 4. And then 2 more. Niputu number 5 and 6 and Ratu Ayu number 7 and 8. Okay. Go. Oh no. Oh. I can hear the mama di sana antara masak. Anis mama mau keluar dari masak. Stay home is my father has white teeth. We will take a bath. Ya terima kasih ini mah. Ya, yeah, okay, hold on. Hold on. Anissa, Anissa. Yeah, hold on. Henny, hold on. Anissa Febriana, please mute. Thank you. Yeah, Henny Masriani, would you please repeat? Repeat from number one. Okay. Yeah. I don't know. I cannot hear your voice. Four. Aku ya coach. Yeah, number 3 and 4. He will go back and do his math. They gather the trash on the path. Okay. Ayo, lupa ya. Niputu dulu apa Ratu dulu? Ratu kayaknya nomor 78 ya. Niputu. Lupa ya. Apa aku yang baca? Sesuai sama yang kalian panggil tadi. Ayo, niputu dulu ya. Baru Ratu. Niputu. This match books. Oke. Okay. Bisa kedengaran suara saya? Kedengaran. This match books are rather thick. Father has a thin brother. Oke. Okay. Ratu. This well is thick, but that well is thin. I put those things in the bed. Iya, oke. Okay. Kembali lagi ya. Kalau kita sering latihan, pasti bisa lama-lama. Oh, ini bacanya ini, gitu ya. Mass, matematika itu, gini. Ada beberapa kata yang dalam bahasa Inggris itu panjang. Yeah, they make short. They make them short.
Seperti misalnya matematik ya, mathematics. Jadi pendekin aja math gitu. Kuda Nil itu hippopotamus, kepanjangan hippo. Dokter hewan itu veterinarian. Agak ini ya challenging. Panggil aja vet gitu ya. Ya, matematik itu math itu mathematics ya, jadi math gitu ya, math gitu. Oke, okay, next. Oke, okay, kalau ini bunyinya yang voiced ya, yang hard, yang non aspirated th, yang zzz, gitu ya. Ya, yeah, who wants to try to read? Ya, yeah, Oppo. By the way, Oppo, what's your name? My name is Fire. Can I try first? I cannot hear your voice when you say my name is, suddenly it's gone. Your name is? Okay. Read. Father. Father. Beach. Beach. Yeah. Jadi booth ini, telepon booth ya, gitu. Itu kalau British ini dibaca jadi booth gitu ya, tapi kalau ada yang accent baca booth itu benar juga. Tapi kalau father, nggak ada yang baca father, nggak ada ya, feather. Tapi booth boleh, ada yang baca booth, ada yang baca booth. British yang baca booth gitu ya, kayak gitu. Jadi cuaca, what is the weather look like, what is the weather like. Nah, nanya cuaca kan ya. Hey, how about you come together. Kita bilang mereka ini setiap hari kalau kita bikin kalimat, they ya, what are they going to do, they are going to play with us ya. Okay. Next. Ya. Ini ada daftar. Ya. Panjang sekali ya daftarnya ya. Ini buat latihan ya. Jadi kan nanti Kosean sama Zulfi kasih ya dalam bentuk PDF. Nanti latihan aja, tinggal buka PDF-nya lalu latihan ini. Ya. Ini ada yang di tengah, ya. Ini voiceless atau unvoiced atau soft. Ya. Jadi kalau tahu nama itu Agatha ya, Agatha Christie. Itu novelis ya, pengarang novel ya. Anything. Ya, arithmetic. Matematika ya, ada geometry, arithmetic. Arthur, nama orang nih, ya. Kalau huruf besar ya nama orang dong, ya essence atau nama tempat, ya itu namanya proper names. Kalau belajar grammar tahu tuh, nouns itu ada proper ada common. Common itu umum. Jadi kalau bilang place, city itu common. Tapi kalau bilang Jakarta, London itu proper, ya. Nah ini yang atas semuanya bacanya itu dari ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang di depan, ya, TS itu. Nah, yang atas itu soft, ya. Soft itu artinya yang unvoiced, yang gitu, ya. Belajar itu, ya. Nama orang misalnya Beth, Booth, Booth, Brass. Kalau di belakang begitu, ya. Ya, close, Cassie, Gothic, Growth. Kalau tengah, mathematics misalnya begitu, method. Belakang mouse, miss gitu ya. Depan sama aja sih bunyinya, mau di depan dan belakang, cuma ini soalnya bacanya ya, sick, sin gitu. Nah, ada namanya minimal pairs dalam pelajaran phonetics. Ya, itu cabang ilmu fonologi, ilmu tentang bunyi
di bahasa, itu ada namanya minimal pairs, yang artinya kalau kita baca mirip-mirip ya gitu ya, minimal pairs, pasangan minimal. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita baca kedengarannya kayaknya kok sama gitu ya, padahal enggak. Ya, mirip tapi tidak sama. Ya. Misalnya kita baca nih di kolom kedua itu ada soft minimal ya. Bath. Kan mandi ya, I take a bath. Ya. Bath, bath. Mirip ya. Bath sama bath pada lawar itu mirip dengan bath, mandi. Misalnya begitu, itu namanya minimal pairs. Ya, both bersama-sama, biar dua orang ya. Both, both parents. Ya, berarti dua orang ya, both itu kedua-duanya. Nah, itu mirip dengan booth, tapi nggak pakai H ya. Oh, sorry, booth, mirip dengan booth, nggak pakai H ya. Booth, boot, sepatu bot. Ya, kalau both mirip sama both, both, boss. Ini British, kalau American boss, boss, boss. Ya, ini minimal pairs. Jadi tinggal dilihat aja cara bacanya. Nothing, tidak ada sesuatu pun, sama nothing. Nah, kan kalau saya bilang, ada orang yang TH itu yang harusnya punya dibaca kayak S, nothing. Padahal kalau tidak ada apapun, nothing, nothing compares, lagunya Sinead O'Connor ya, nothing compares to you, gitu ya. Oke, okay. Kemudian yang kolom ketiga itu words with the hard th, maksudnya voiced ya, non aspirated th, jadi yang z, gitu ya. Misalnya walaupun, although. Ya, kalau mandi kata kerja itu bath. Kalau mandi kata benda bath. Bath, bath. Oh, ini jadi British ya. Bath. Nah, ini semuanya yang kolom ketiga itu semuanya yang gitu ya. Nah, terus ada minimal pairs-nya juga tadi ya. Jadi dari sini kita notice nih, mulai notice ya, bahwa yang th soft itu, yang unvoiced itu lebih banyak kata-katanya ketimbang yang voiced. Lihat saja daftar katanya, ya kan? Oke, okay. Kalau minimal pairs misalnya begini ya, kalau nafas kata benda breath, kalau nafas bernafas ya itu kata kerja breathe, breathe, ya. Itu mirip minimal pairs, mirip bunyinya dengan brief, briefing ya, brief atau breathe, breathing ya. Brother, saudara laki-laki itu brother, mirip dengan brother sama brother, mirip ya, mirip maksudnya. Closing ya, ini closing bacanya kayak z gitu ya, closing itu mirip dengan closing, closing, closing. Okay. Kata daripada, she is prettier, she is prettier than her sister, than, ya, daripada, ya, itu kayak nama orang than, Daniel, atau tan, warna kulitnya itu ya, yang kalau berjemur matahari itu tan, ya, kecoklat-coklatan gitu, atau van, atau zen ya, jadi zen, dan, tan, van, zen, mirip. That itu tunggal mirip dengan that, that, that ya. Ini that, that, that gitu ya. This, disk ya, jadi kalau cara baca dari minimal pairs, yang kiri itu bunyi yang kita pelajari, yang kanan itu mirip bunyinya ya. Ya, kalau kita yang tadi yang soft itu, yang th-nya yang ya contoh tadi, kita di kolom kedua baris yang ke ini ya, yang nothing tadi ya, thank, terima kasih itu thank ya, itu minimal pairs dengan thank, thank,
thank, yang paling mirip dengan tank, tanki atau tank, ya, kendaraan tempur, ya, sank, tank, sank, tank, ya, itu latihannya begitu. Ya, pastinya juga belajar pronunciation phonetics begitu, minimal pairs, supaya kita bisa membedakan, jelas-jelas membedakan bunyinya, ya, benar-benar beda sebetulnya, karena kalau kita baca minimal pairs itu jelas-jelas pronunciation itu diperhatikan, ya, pronunciation matters, gitu, oke, ya, ada yang mau coba baca, boleh, silakan angkat tangannya, belajar, kita punya banyak, jadi ada di softnya yang unvoiced yang itu ada 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang, konsen betul 6 orang ya, 6 orang untuk baca yang soft ya, Dewi Novita kolom pertama yang Agasa sampai breath ya, Bu Yuli second kolom yang di soft TH yang ini dia bacanya ya, harusnya breathe gitu ya, lalu sampai health ya, yang ketiga Dinata ya, itu ada Jonathan ya, sampai nothing, yang keempat Pak Dadang ya, itu ada dari Oath sampai theory, lalu Ratu Ayu itu ada therapy sampai thrill, lalu Gabriela through sampai youth. Oke, start. Agatha, anything, arithmetic, Arthur, ascent, athlete, authentic, author, bath, bathroom, bathtub, bed, birthday, boat, I'm sorry, boat, boots, bread. Yeah. Next. Aku ya, coach. Iya, question sudah sebutkan nama-namanya dan itunya. Iya, silakan. Breakfast, cathedral, catchy, cloth, did, deep, dirty, earth, enthusiastic, ethnic, everything, faithful, gothic, grow, height, hearty. Okay, next. Okay, healthy, yeah. Jonathan, Judith, length, lengthy, letter, math, mathematics, Matthew, method, mod, mood, meet, mythical, not, yeah. Yeah, okay, next. Oh, pathetic, Smith, something, shoot, shout, short arm, stealth, strength, tip, thank, thankful, thanksgiving, okay. Theater, theme, theory, repeat, yeah, next. The rapid, the reticle, thermal, tick, tiff, tin, ting, ting, turf, thirst, sister, torch, torch, treat, treaten, thrill. Trove, strove, strove, some, stone, Thursday, suits, toots, truths, will see, with, rats, youths. Okay, okay, yeah. Okay, now put your hands down. Go put your hands down, Dina, all of you. Okay, we take with others. Yeah, next, Buri. Okay,
ini soft minimal pierce. Ya, nanti ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Baca ya, misalnya bath, sebelah kiri ada bath, artinya mandi. Itu sebelah kanannya bath sama bath. Ya, ini minimal pierce, jadi mirip baca bunyinya. Nah, ini baca kolom pertama. Ya, terus kalau saya butuh dua lagi nih, ada dua lagi untuk kolom kedua dan kolom ketiga di minimal pairs. Ya, aam di kolom kedua nothing, nothing sampai thirst first. Ya, lalu Pak Benaya, Thor, nanti minimal pairsnya Thor, for, sore sampai di rest. Nanti itu minimal pairsnya dengan brief. Ya, silakan Bu Ria. Ya, makasih. Bu Ria, aam dan Benaya, silakan. Bath, best, bed, boot, boot, boat, boat, both, boss, brought, broke, dead, deep, healthy, 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 much, mad, much, most, move, mode, mouse, might, miss. Yeah. Okay. Next. Nothing, nothing. Path, pass. Truth, truth. Something, something. Thanks, thank, thank, thank. Dream, team. Thin, 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 thin. Thing, sing, 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 sing. This first. Yeah, next. Okay, Thor, 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 Thor. Through, through, through. Thought, 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 thought. Treat, free, three, free, three, three, thrill, three, thrill, 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 through, through, thought, two, two, red, rib. Ya, oke. Okay. Jadi perhatikan ya, minimal minimal pierce itu kita kita aduk bunyinya. Artinya bunyi ts ini bukan bunyi ini, bukan. Ya, mirip tapi bukan. Ya, contoh-contoh. Contohnya di kata ini yang konsonan sering itu tiga, angka tiga, three. Ya, itu mirip sekali dengan bunyi pohon, tree. Ketika konsonan ngomong tree, perhatikan ini. Tiga, three, pohon, three, ya, bebas, free, ya, sri. Di bahasa orang ngomong sri gitu ya, sri, kok pakai S ya? Itu lain kata. Aduh, sorry, tersedak. Jadi bukan F, bukan free, bukan T, three, bukan juga S, sri. Tapi dia three. Ya, three itu contoh. Ya, misalnya lagi kata melewati ya through. Nanti past tense dari melempar throw juga through. Itu mirip bunyinya dengan kata benar through. Through itu t ya t kasih r er ter kasih u true. Ya, it's true, it's true. Tapi kalau melewati through, through. Ya, ini namanya minimal pierce. Hold on, I need to charge my laptop. Wait. Ya, oke. Okay. Jadi begitu bunyinya ya. Begitulah bunyinya. Oke. Okay. Nah, berikutnya. Kita pakai yang hard atau voiced ya. Jadi bunyinya zzz, gitu ya. Although, ya. Ini ada berapa kolom kita lihat? Ada berapa kolom di ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 orang, silakan tunjuk tangan.
Yeah, John Alwin the first. Although until closing, Dinata, either atau either, dua-duanya benar cara bacanya, either atau either, sampai mouth, lalu Irsan, neither atau neither, sampai soothing, lalu Fabian, then, until there, lalu Bu Yuli, these, until thus, oke, lalu sudah ya, oke, sampai situ dulu, mungkin, oke, we start. Alright, coach. Although bad, pets, bother, breathing, brother, clothing. Yeah, next. Dilanjutkan ya, temannya selesai langsung lanjut. Either, farther, father, feeder, further, either, leather, man's, mother, mother. Ya. Okay, coach, I will try. Neither, Netherlands. Nor legs, nor done, other, rather, rhythm, smooth, soothing. Then, that, the, tea, hair, health, them, themselves, then, that. Ayo lanjut tadi. Nggak ada suaranya. Ya. Berikutnya siapa tadi? Irsan sudah. Fabian sudah. Siapa ya, tadi? Saya sudah coach. Ya. Oke. Tadi di tangan tapi nggak baca ya. Mungkin Dewi, nothing until first. There. Yang ini masih yang terus sudah sebelumnya. There will, there are, this, those, do, how, who, this. Ya, yeah. Okay, the last, die, yeah. Jadi beda ya, kalau meninggal tuh die, die. Ini die, yeah. Ada bahasa Inggris lama tuh ya, jadi bilanya anda itu the, T-H-E-E, yeah, itu biasanya sampai sekarang di lagu-lagu gereja ada tuh, we sang the. We thank you, gitu ya. We thank thee. Ini bahasa Anglo-Saxon yang lama ya, sama thy, gitu ya. Tapi masih sekarang masih dipakai, cuma bahasanya beda ya. Oke, okay. Ya. Yeah. Thy together, weather, weather, with youth. Ya, yeah, sekarang minimal pairs ya. Yeah. Ini terakhir. Nanti. Sesinya tanya jawab ya sesudah ini. Oke, okay. Silakan. Ini ada tiga kolom ya dari kata breathe, minimal pairnya sama breathe dan breathe sampai ke bawah sama smooth, minimal pairnya smooth dan smooth. Lalu kolom kedua ada then,
ya, nama biasa dengan dan, tan, van, zen, ke bawahnya they sama day. Lalu kolom ketiga zeal, dale, zeal, dale, gitu ya, minimal passive bunyinya beda. Jadi pasti S-nya itu. Ya, sampai weather, weather. Ya. Oke, okay, three people. Three participants who wants to try. Ya. Oke. Okay. Tadi Dinata mau coba? Ya, yeah, siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Breeds, brother, clothing, either, other, smooth. Breed, breed, brother, brother, clothing, either, either, other, older, smooth, smooth. Yeah. Okay, good. Next. Okay. Okay. Then. 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 That. Sad. Fat. That. Then. Then. That. Then. Them. 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 There. 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 They, they. Ya, kolom terakhir, silakan. Dale sama Dale. Zale, ya. Zale sama Dale. Ayo. Ya udah, kalian baca. Zale, Dale. Dale. Disk. Ya, silakan. Oke, okay, coach. Thank you, coach. They will, they'll, this, does, talk, they, either, they'll, this, does, dog, die, take, weather, weather. Yeah. Okay. Thank you, coach. Yeah. Yeah, this is the end of the presentation. Itu terakhir ya presentasinya buat latihan baca. Okay, John Alwin and Dinata, you may put your hands down. Ya, silakan kalau mau ada pertanyaan ya menyangkut materi hari ini yaitu TH sound ya, atau mungkin mau tanya yang lain, silakan. Ya, jadi review ya. Jadi th sound. Ya, silakan. Silakan, Bu. Untuk melatih pronunciation agak susah mengungkapkannya. Bagaimana biar mudah? Ya, ini masalahnya kebiasaan, Bu. Jadi yang tadi saya bilang, kalau kata th itu the, itu tiap hari mungkin kita baca ya. Nah itu sama, Bu, dilatihnya dengan cara apa ya? Ibu baca misalnya kan, ibu bilang apa, the mall itu misalnya, the mall is closed, atau ibu bilang apa, pokoknya itu kata the dipakai. Jadi pronunciation yang kita pelajari, nah terus dengan perkataan ucapan atau kata-kata yang sering kita pakai tiap hari, ya itu ya kita pakai gitu, itu membuat kita terbiasa untuk berbicara, untuk ngomong kosakata itu dengan cara bacanya, pronunciation-nya. Artinya dipakai gitu. Tentunya yang sering kita pakai. Kata-kata yang sering kita pakai setiap hari ya, itu seharusnya, seyogyanya dan memang harus sih sebetulnya kita juga tahu bahasa Inggrisnya. Ya, jadi ketika kita nanti bicara, itu ibaratnya kita sudah terbiasa ngomong kata-kata itu gitu, dilatih ya. Cara menghafalnya bukan menghafal zaman kita dulu ya, ini apa namanya misalnya tadi ya, bath, mandi, b
breath, nafas, enggak perlu begitu. Pokoknya nafas itu breath. Bernafas itu breathe. Nah, ibu tinggal bilang aja kan, I want to breathe. I want to breathe. Saya mau tarik nafas dalam. I want to take a deep breath. Dengan cara begini, itu kata dipakai. Pronunciation-nya juga dilatih. Ya, padahal ini kata-kata yang setiap hari kita pakai. Nah, begitu contohnya. Misalnya orang melakukan sesuatu sama kita, kan kita mengucapkan terima kasih. Thank you. Ya, boleh diganti. I'm so thankful. Artinya sama aja, ngucapin terima kasih atau thanks. Ya, variannya bisa begini, bisa begitu, bisa thanks, bisa thank you, bisa I'm so thankful, boleh. Intinya kita pakai kata itu, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita pakai, terbiasa, jadi dengan sendirinya hafal. Ya, yang coach yang bilang, sesuatu yang kita ulang-ulang, ya, itu masuk ke subconscious mind kita, pikiran bawah sadar kita. Gitu. Karena apa? Itu jadi seperti kebiasaan. Ya, sama awalnya, kalau secara fisik, kita biasa misalnya ya, naik motor, naik sepeda. Awalnya agak gugup ya, jatuh-jatuh tuh kalau sepeda. Ya, atau berenang kita kelelep tuh. Kesininya sudah terbiasa. Kita berapa kali tenggelam itu waktu berenang. Atau sepeda berapa kali jatuh. Ya, kalau sekarang ibaratnya jujur saja. Ya, sekarang dilarang tapi ya. Main apa bawa motor sambil nelpon bisa. Tapi nggak boleh ya. Nggak boleh, sekarang didenda nanti ya. Bawa motor sambil ngerokok juga nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Ya. Artinya ini kebiasaan. Ya, awalnya kita nggak bisa. Terus kita coba, ya pasti kita jatuh, gitu kan. Jatuh, minimal kita mau jatuh, gitu ya. Kalau kesian sih sepeda jatuh berkali-kali. Ya, sekarang jago naik motor karena dulu waktu naik sepeda jatuhnya berkali-kali. Luka di mana, di dengkul tuh, banyak sekali. Ya, kalau jago itu karena sudah mengalami kesalahan berapa kali, gitu ya. Nah, artinya kita mungkin akan salah ucap, tidak tepat pronunciation-nya. Tapi kan tadi saya bilang, lebih baik kita salah mencoba daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Betul apa benar? Kalau kita tidak pernah mencoba sama sekali, namanya kita tidak belajar. Ya. Mau usaha apa? Kalau kita enggak coba, enggak pernah usaha. Ya. Kalau kita usaha, mungkin ya karena ilmunya kurang atau apa, mungkin belum sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita sudah. Itu kalau kata Lao Tzu, 1,000 mile starts with a single step. Kalau kita mau jalan 1,000 mil, mulai dari langkah pertama. Kalau kita nggak pernah jalan, nggak pernah bisa. Mulailah pronunciation itu dipakai. Ya, ini tidak penting, tidak esensial. Betul, coach yang setuju. Ya, pronunciation tidak esensial, nggak penting banget, betul. Tapi, kalau kita bisa pronounce, ya, kita bisa mengucapkan kata dengan baik dan benar, itu keren, kata kosen sih gitu. Ya, betul nggak? Keren loh. Ya, masa kita bilang, the mother is over there. Nggak apa-apa, orang ngerti apa yang kita ngomong, tapi kok kurang elok ngomongnya, gitu ya. Gitu aja, nggak apa-apa. Ya, coach, lidah saya susah, coach, begitu. Pokoknya, kalau ngomong itu nggak bisa, saya begitu ngomongnya, coach. Ya, nggak apa-apa juga, coachnya juga paham, native juga mungkin paham. Ya, komunikasi kan penting kita paham. Tapi kan kalau kita ngomong sesuai sama tulisannya, sesuai sama pronunciasinya kan lebih bagus ya, dilatih. Ya, begitu. Begitu Bu Dewi. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Saya coach. Bu Ria mau tanya? Nanti Irsan. Saya coach. Ya, Bu Ria. Ya, coach. Silakan Bu. Saya coach. Irsan. Bu Ria dulu, Irsan. Nanti baru Bu Ria. Bu Ria dulu, Irsan. Ya, ini saya kadang-kadang Inggrisnya jelek ya, karena suami itu orang Rusia, dia tinggalnya di Moskow. Dia bacanya seperti tulisan. Oh, oke. Okay. Iya, komehere gitu, cukup. Nah, ketika saya berbicara, dia nggak paham. Jadi saya sekarang mulai jelek tuh, coach. Itu ngilanginnya gimana ya? Ya. Yeah. Gini, memang kadang-kadang. Padahal kan it, gitu.
come here, come here, gitu. Dia sesuai tulisan. Oh iya, orang Rusia ya? Iya. Orang Rusia. Bisa misalnya namanya kan Gorbachev, I'm from Belgorod. Dia ngomongnya sesuai gitu ya. I'm Mikhail from Belgorod, Mikhail Sobieski from Belgorod, Russia. Nah, jadi kalau dia ngomong, ibu pertahanan apa ini kita. Jadi gini loh, Bu. Kalau kita kuat, ya kita kuat di pronunciation kita, sebenarnya kita tidak terpengaruh. Tapi kadang-kadang begini, kadang-kadang kosen juga kalau ngomong sama orang logat-logat Mandarin, logat kosen juga ikutin juga. Ini kan cuma masalah supaya enak kita satu satu pemahaman gitu ya. Ya kalau dalam ilmu NLP itu namanya building rapport. Jadi kita samain sama dia, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bahasa sebisa mungkin ya kita pakai yang benar begitu. Walaupun inti dari komunikasi adalah saling memahami. Dia mau pakai gaya bacanya sesuai sama tulisan kayak bahasa Jerman jadinya begitu ya, komme here. Tapi kita paham, dia paham. Enggak masalah sebetulnya. Yang jadi masalah kan biar ngomong Inggrisnya fasih, dia enggak paham, kita enggak paham. Mendingan iya, paham. Ya. Kalau saya ya, saya ngomong yang benar, dia enggak paham. Aduh, saya bilang repot nih sampai gitu saya datengin guru Inggris, lo ajak ngomong dong, gue nggak ngerti katanya. Itu tadi. Bahasanya selama, gitu. Iya, Ibu Ria, kalau selama komunikasi ibu dengan beliau itu nyambung dengan bahasa ibu pakai akhirnya baca seperti baca Indonesia, nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya komunikasi kan kita terjadi kesepahaman itu. Jadi kan saya bilang eloknya bagusnya memang kita sesuai dengan kaidahnya. Iya. Tapi kalau ternyata ya sekarang gini ngomong broken English ya yang tadi kan dengan pronunciation yang tadi gitu, orang Jawa ngapak ngomong Inggris kita ngerti gitu loh, pronunciation-nya kan begitu gitu. What are you doing? Cannot do that. Be like that is not okay loh gitu. Ya paham gitu, itu kan logat saja. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ya, yang penting dia paham, paham, paham. Lanjut. Ya. Ah, terus, tapi nanti kalau ibu ketemu lagi, orang silakan. Satu lagi kalau umpamanya kan kebanyakan kan bilang thank you so much gitu kan. Nah, itu kadang-kadang ya. Teman bilang thanks a lot. Itu enggak masalah ya? Enggak masalah. Jadi ada istilahnya itu always say thank you. Jadi kita enggak harus pakai thank you. Jadi gini loh. Kita nih di diajarkan misalnya kalau ketemu orang, kalau pertama ketemu, how do you do? Nanti jawabannya how do you do? Padahal hari gini, orang nggak pakai how do you do lagi, gitu kan. Itu sangat-sangat formal sekali, gitu. Kalau di bisnis mungkin, gitu. Tapi sehari-hari kita pakai how do you do, orang berkerut nanti. Apa kok? Kamu belajar di mana? Kayak begitu. Nah, jadi seperti itu. Tanya apa kabar aja banyak. How are you? How have you been? Bisa pakai long time no see, ya how's life, how's everything. Jadi nanya apa kabar aja nggak harus itu, puluh cara. Bilang terima kasih nggak harus juga thank you aja. Ini variasi gitu loh. Bisa thanks a lot. Variasi sebagai variasi. Variasi saja. Intinya kita berterima kasih kok. Cuma gaya bahasanya. Cuma kan begini Bu. How are you? I'm fine, thank you. Ini dari dulu kita ajarkan begitu, seperti robot kita di ini doktrinnya. Mm-mm. Jadi kalau ditanya how are you pasti jawabannya I'm fine. I'm fine. Dan pakai thank you lagi, I'm fine, thank you. Padahal ya kalau kesini tanya, hey coach, how are you? Great. Ya kesini nggak harus bilang fine, great. Atau memang kesini lagi happy banget ya. How are you, coach? Awesome. I'm so excited. I'm so thrilled. Apapun begitu. Jadi nggak harus I'm fine, nggak harus gitu. Thank you juga nggak harus thank you, boleh thanks a million, thanks a zillion, zillion itu malah gitu ya, terima kasih nggak ada angkanya itu, zillion itu bermiliar-miliar di atasnya lagi. Ini kan agak lebay, tapi nggak apa-apa ngomong begitu ya, nggak apa-apa Bu. Jadi variasi itu banyak, semakin ibu bervariasi bicaranya makin bagus loh, ya kosakatanya makin bagus. Banyak thank you, Coach. Ya oke. Okay. Welcome. Irsan, silakan.
Ya, coach. Ya. Coach, saya mau tanyakan coach, ini the phonetic symbol. Ya. Phonetic symbols itu belajar di Fohin. Itu coach. Kenapa? Ada berapa sih yang termasuk the phonetic symbol? Ya. Kamu ada apa namanya? Itu terbagi berapa itu coach the phonetic symbol? Oke. Okay. Pertama, huruf alfabet ada 26. Baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, kita punya sama-sama, kita pakai Roman alfabet. Kalau Indonesia A B C D. A B C D E F G. Halo, coach. Kalau di Inggris B C D E F G. Sama, 26. Bedanya bahasa Inggris punya 44 bunyi. Ya. Itu transkripnya tertulis di phonetic symbol itu ada 44 bunyi ya. Jadi bahasa Indonesia kita kurang dari 44. Bahkan coach-nya pernah hitung kurang lebih ya, kurang lebih 30-an ya. Kita 30-an lah kita. Ya. Nah, bahasa Inggris itu 44 bunyi. Kan dibagi bunyi vokal dan bunyi konsonan. Ini pertama dulu nih. Ya, vokal kita punya sama. Vokal dalam huruf itu ada A, E, I, O, U. Ya. A, E, I, O, U. Nah, cuma kalau dalam bahasa Inggris huruf W dan huruf Y itu namanya semi-vowels. Vokal, ya semi-vokal. Kalau dia di depan kata, dia menjadi konsonan. Misalnya water, well, walk, itu W. Tapi kalau di belakang, dia jadi bunyi konsonan. Misalnya cow, tulisannya C-O-W, pakai huruf W. Ya, tapi kita nggak baca cow gitu. Nggak ada yang baca begitu. Bacanya cow. Ya, atau slow. Nggak ada yang baca slow gitu ya. Slow. Nah, Y juga begitu. Huruf Y di depan jadi konsonan. Ini semi-vowel ya. Jadi misalnya Yankee, yellow, yo-yo. Itu Y, depan. Kalau di belakang, dia jadi vokal. Papi, ya, anak anjing tuh, itu Y di belakang, ya. Butterfly, kupu-kupu, itu huruf Y di belakang. Nah, kalau phonetic symbols itu, setiap bunyi itu ada simbolnya, ya. Misalnya, saya pernah bahas juga waktu itu, misalnya ada huruf U-nya kayak telapak kaki kuda, ya, itu simbol kan. Itu U-nya U pendek. Jadi kalau baca buku itu, kalau baca buku itu book. Ya. Maksudnya pendek panjang itu gimana, coach? Kalau panjang book gitu, bukan. Pendek itu U. Panjangnya mulut kita monyong. Ingat perubahan bentuk dari organ bicara kita berubah posisi, berubah bunyi ya. Jadi kalau U pendek U. Kalau U panjang monyong U. Itu di seperti kata bulan, moon. Jadi nggak bilang moon. Nggak, moon. Jadi monyong mulut kita. Bilang buku nggak, book. Nggak begitu, book. Gitu, itu pendek panjang. Nah, U panjang itu U, U dikasih titik dua, kolon. Kolon itu titik dua kan. Nah, itu U panjang. Nah, itu phonetic symbol seperti itu. 44 bunyi. Nah, dari 44 bunyi yang hari kita pelajari, TH itu, tuh lambangnya kan kongresen kasih 2 tuh. TH itu bunyinya 2. Yang satu, unvoiced, seperti huruf 0, kasih garis tengah, itu simbolnya. Simbol phonetics itu. Ya. Nah, yang bunyi Z itu kayak huruf D, kasih kayak huruf T. Jadi kayak TD gitu ya, tapi bacanya Z. Itu simbol fonetik. Nah, 44 bunyi simotik, simbol phonetics itu banyak yang sama, misalnya huruf D ya D, huruf D juga sama ya, huruf K ya K gitu, cuma huruf Y mereka tulis pakai huruf J, itu bacanya Y. Jadi kalau tulisan jazz itu bacanya yes ya, jello bacanya yellow gitu tulisannya, itu kan simbol phonetics ya, gitu Irsan ya. Tantangan kamu dalam belajar phonetics apa? Diphthongs itu bunyi begini. Diphthong, itu kalau di namanya yeah, digraphs. Yeah, jadi C sama H itu. Masih bingung saya di situ, coach. Iya.
ini coach yang kasih gambaran. Kalau konsonan itu namanya konsonan digraphs. Jadi dua konsonan bunyinya satu. C sama H, C bunyinya ke, H bunyinya ke. Tapi ketika digabung tidak bunyi ke, H, bunyinya C. Seperti kita bilang kursi, chair. Kalau di belakang, kita bilang jam atau menonton, watch, CH. Itu digraph. Tapi kalau diftong, itu vokal. Misalnya O sama I. O bunyinya O, I bunyinya I. Tapi ketika digabung nggak O, I, tapi OI. Indonesia punya? Punya. Angin sepoi, sepoi. Ada kan OI dalam bahasa Indonesia? Ada. Dalam bahasa Inggris, yaitu kata-kata anak laki-laki, boy. Ya kan? Menikmati, enjoy. Ini kan sama saja bunyi. Ini kita punya. Makanya kalau saya bilang TS ini yang kita nggak punya bunyinya. Kalau OI punya? Punya. Indonesia punya? Punya. Bunyi AU. Indonesia punya? Punya. Pulau. Pantau. AU. Ya, dalam bahasa Inggris spellingnya O, U atau O, W, O, W. Misalnya kata cow tadi. Ini diftong loh. Cow. Aku dan kau, suka dan kau. Cow. Sapi. Ya, atau house. Rumah. Mouse. Tikus. Itu bunyi au. Di Indonesia ada bunyi? Ada. Nah, diftong itu. Dua vokal, tapi bunyinya bunyinya bunyi baru. Ya, bukan au. A sama u bukan au, tapi au. O sama i enggak oi, tapi oi. Nah, itu diftong. Ya, kalau kamu sudah tahu cara bacanya jadi gampang. Nah, gitu. Mungkin pemahaman kamu yang atau kamu yang merasa bingung terus kamu bingung bertanya kemana. Kan malu bertanya sesat di kamar ya. Mau kemana? Di kamar aja udah bingung mau kemana mana. Ya, jadi Irsan kamu paling tidak sudah ada gambaran. Diftong. Ya, kamu bisa cari di internet. Ya, kalau masih bingung kamu tanya, kan kamu masuk grup kan? Tanya. Ya, fungsinya grup itu sebenarnya buat komunikasi. Kalau jadi kalau tidak ada yang tanya di grup, kosen juga buat apa ini gitu. Kosen kasih materi dong. Kosen juga punya kegiatan, ya. Anak-anak punya murid-murid privat. Ya, kosen ini aja sempatkan waktu. Komitmen konstian berikan kelas gratis untuk semua di hari di akhir pekan gitu ya. Oke, begitu Irsan ya. Nanti kalau kamu masih pengen tanya lagi boleh ya, nanti di grup lah ya, di grup biar semuanya belajar. Jangan konstian, bukan nggak setuju kalian chat pribadi ya, bukan maksudnya konstian. Kalau tanya-tanya kayak begini di grup misalnya begitu, jadi yang lain juga baca belajar, maksudnya begitu. Ya, kalau Irsan tanya langsung ke kosian pribadi, kosian juga jawab. Ya, tapi kan cuma Irsan aja yang tahu jadinya, yang bisa. Ya kan? Tapi kalau yang lain mungkin ada pertanyaan yang sama dari teman-teman, cuma mereka nggak tanya. Nah, kosian jawab, Irsan tanya, kosian jawab, itu pertanyaan seini juga loh, gitu. Dia baca, ini juga saya mau tanya ini sebetulnya. Kan begitu ya. Jadi ibaratnya jawaban satu semuanya bisa terjawab gitu. Gitu kira-kira. Oke. Ya, pengumuman kosian untuk Sabtu minggu depan. Jadi biasanya weekend class itu kosian tadinya Sabtu, cuma karena Sabtu sering ada kegiatan akhirnya dibikin Minggu. Makanya akhir pekan. Tapi minggu depan kosian ada acara. Ya, kosian mau ada pernikahan keponakan di Cimahi. Jadi rencananya kosian nginap di sana hari Sabtu, acaranya hari Minggu. Nah, kan bisa kos malamnya. Ya, begini, kan kita nggak tahu. Pulangnya sore, kosian mungkin capek, ya kan? Karena kosian yang bawa kendaraan. Ya, di keluarga kosian cuma kosian yang laki-laki besar. Ada anak laki-laki tapi masih SMP. Gitu ya, jadi udah. Kosian putuskan, bukannya tidak ada weekend class, kosian mungkin berpikir begini. Bagaimana kalau weekend kelasnya kita bikin Jumat? Untuk minggu depan saja. Ya, karena kosian kalau dibikin nggak usah ada weekend class lah, toh kosian juga ada acara. Nggak juga ya, kasihan juga ya. Maksudnya ada orang nanti mau belajar gimana? Walaupun cuma 20 orang, 10 orang, bagi kosian bukan masalah angka. Ya. Ini masalah jiwa yang ingin belajar gitu loh. Ya. Itu. Kecuali memang kosian benar-benar nggak bisa. Ini kosian usahakan. Jumat mungkin bisa. Nah, kosian sisihkan waktu hari Jumat malam Sabtu jam 7 sampai jam 9 malam.
ya. Jadi minggu depan begini minggu ini, ya minggu depan, ya minggu depan. Tanggal 24 hari Jumat tanggal 24 September kita weekend kelasnya ya. Jadi enggak Sabtu Minggu karena kosen ada acara, ya. Kalau mau ya, linknya yang mana kosen ini, link yang kosen kasih yaitu pakai lagi, ya. Itu buat acara weekend kelasnya Isur ya itu, ya. Enggak usah tanya-tanya lagi, udah itu linknya, tinggal masuk aja, tinggal. Nah, cuma minggu besok hari Jumat ya, Jumat jam 7 malam. Ya kira begitu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita dismiss the class. Dismiss bubar. Bubar jalan. Ya. Ada pertanyaan terakhir? Ya, oke. Jadi sekali lagi review ya, TH itu ini bisa dibilang digraph, jadi dia dua konsonan tapi bunyinya satu. Nah, cuma bunyinya dia ada dua. Yang satu namanya unvoiced atau soft atau voiceless, yaitu yang bunyinya udaranya keluar, aspirated air. Seperti kita bilang yang paling gampang tuh, kita mau bilang tipis atau kurus, thin, tebal, thick. Biasanya ya di depan sama di belakang posisinya dia. Kalau di belakang misalnya moss, ya bass, gitu biasanya. Nah, bunyi yang kedua itu voiced, bergetar tenggorokan kita. Jadi misalnya itu biasanya itu dia dua syllable. Dikata father. Kita ngomong itu ini goyang, bergetar ini tenggorokan. Mother, brother, ya, gitu. Nah, jadi kapan kita pakai bunyi, kapan kita pakai z? Ya tadi kita sudah belajar ini loh bacanya ini. Nah, kalau sempat tadi notice atau aware atau perhatikan, ya ini harusnya bacanya begini loh, harusnya bunyi ini. Jadi kata smooth, walaupun di belakang th-nya tidak bunyi tapi z, smooth. Bersama juga tidak with, tapi with, gitu ya. Di depan juga th ada yang bunyi z, that, this, gitu ya. Oke, sampai di sini nanti dikirimkan PDF-nya. Boleh tanya Zulfi ya, boleh tanya Zulfi. Zulfi ada nomor teleponnya di sini nggak, di chat ya, tanya minta PDF-nya, atau nanti Zulfi akan blast di grup ya, supaya kita bisa review. Oke, semoga bermanfaat. Oke, dan pesan question cuma satu, ya, practice makes perfect. Kalau kita berlatih, kita akan fasih, khatam. Sebaiknya, sebaliknya juga, kalau kita tidak berlatih, ya sudah, kemampuan kita di situ-situ aja. Yang namanya orang, manusia pasti ingin punya kemampuan bertambah atau lebih. Ya, bukan masalah umur, tua itu pasti, tapi kemampuan untuk menjadi lebih itu pilihan. Ya, itu terserah. Kalau mau mampu, mau lebih lagi, yuk kita belajar terus. Kalau cukup sampai di situ, ya sudah. Ya, tapi ingat, semua pilihan ada konsekuensinya. Oke, tidak memilih pun ada konsekuensinya, yaitu ya tidak apa-apa, tidak jadi apa-apa. So, miracles happen when you do actions. Nothing happens when you do nothing. See you next week. Means Friday, September 24th at 7 p.m. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have sweet dreams. Bye. Take care. See you. Thank you, yeah. Coach, for bye. Your lesson today. Welcome. Thank yeah. you, Coach. Thank you for your kindness. But healthy. But yeah. always healthy. Healthy. Stay healthy. Yeah. Okay. Good. Okay. Bye. 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 See you. Bye. Bu Ria, bye. Bye. Ya, Bu Erna, bye. Thank you, God. Ya, bye. Bye. Thank you, coach. Terima kasih untuk Christine.